Demam Fashion Week atau Pekan Mode saat ini tengah viral di tengah masyarakat maupun di media sosial. Terlebih lagi, saat Citayam Fashion Week mulai menarik perhatian para remaja dan pemuda di kota-kota besar, termasuk di antaranya Kota Bengkulu. Dan simak liputannya. Nama-nama seperti Bunge, Kurma, Roy, dan JJ Slebeo sudah kadung viral di jagat maya. Seiring meroketnya Citayam Fashion Week, keempat ikon anak muda tadi adalah trademarknya berbusana kekinian. Nah, dan di Kota Bengkulu juga sudah keranjingan hal yang sama. Baru sekitar 2 bulan ini muncul, pekan busana biasanya setiap Sabtu dan Minggu, unjuk aksi di Jalan Raplesia, Kelurahan Nusa Indah, serta di samping Benteng Malboro tepat di depan Tugu Pers. Mulai dari balita, anak-anak hingga remaja dan dewasa ikut serta dalam kegiatan yang digemari netizen ini. Seperti layaknya Citayam Fashion Week, mereka pun menyusuri zebra cross beberapa kali sembari rekannya mengambil gambar maupun video. Meski masih baru, tercatat ada sekitar 15 orang yang mulai meramaikan pagelaran jalanan itu. R. Rini Hasanah Escape SH, salah satu penggerak Fashion Week di Kota Bengkulu. Ia menceritakan mereka sudah membentuk tim, mulai dari tim talent hingga tim manajemen model. Ia pun berharap agar Gubernur Bengkulu bisa memberikan ruang publik bagi anak muda Bengkulu, agar bisa menggelar Fashion Week seperti Citayam Fashion Week yang saat ini tengah viral. Ditambahkannya, bagi masyarakat yang ingin ikut serta dalam kegiatan ini, tak perlu bingung, cukup datang saja dan langsung menemui timnya yang ada di lokasi.